Kiai Raja Ring Malunggu Pak Gubernur Didiang Ngalin Minagadi Puro Dalam Kayangan Lumbudui Waktu Sik Semua Pin Banget Bisa Santokan Aduk Peswecan Minagadi Bapak Gubernur Sampun Presiden Mepice Minagadi Seperangkat Gamelan Gong Kebiah itu. Tanggal 4 Desember yang lalu Titiang diundang hadir di acara di Pura ini ngobakti menandatanganin prasasti terus melihat sekenya menabuh Titiang deketi ternyata gamelannya udah lapuk, udah luntur, udah mong gitu. Katanya minjem gitu, ya ampun kok minjem, saya bilang gitu. Jadi karena itulah saya langsung terketuk, ya. Masa gamelan begini minjem, saya bilang gitu, mesti punya sendiri gitu. Maka nggak lama pulang dari sini, sorenya saya langsung menghubungi seorang teman baik pengusaha. Saya bilang, kamu kan udah punya usaha, punya untung. Bagilah untungnya untuk membantu ada desa adat yang perlu gamelan. Saya janjian sama Pak Mekalnya, seorang itu. Kira-kira harganya 360 juta, saya bilang gitu. Rajin latihan menggamel, bentuk seke yang bagus, ya. Yang murni dari desa adat sini, ya, yang Sembilan Banjar itu. Supaya betul-betul ini menjadi kekuatan megamel yang ada di ini namanya supaya terbentuk sekesebun jangan minjem dari mana-mana, gunakan sumber daya yang ada di sini. Di Bali Rahayu menembang ring yang witi mengulati bumi rahayu.